kita pasang kembali untuk injektor ya. Setelah kita bersihkan menggunakan cup cleaner dan aki ya, kita buka. Ini penampakannya, di sini ada karet ya. Setelah ini presisi kita pasang untuk ini ya, di sini soket listriknya, kemudian kita pasang. Oke, udah selesai untuk membersihkan injektor. Coba kita nyalakan, dan ini tangkinya agak sedikit kering bensinnya.